Siklus. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya di Pandawa Channel. Untuk video saya kali ini, kita akan belajar cara untuk masang dongle WiFi di STB matrik Apple merah. Ya. STB matrik Apple merah. Ini. Nah, STB-nya ini ya, teman-teman ya. Seperti ini. Kemarin kita sudah tunjukkan cara untuk instalasi, pemasangan instalasinya ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan belajar untuk cara masang dongle WiFi-nya. Tujuannya apa? Di sini dongle WiFi ini, dengan dongle WiFi teman-teman nanti bisa main YouTube atau main TikTok di TV digital Anda. Oke, langsung saja teman-teman ya. Cara masangnya. Ini maaf. Ini kabel antenanya terlepas ya. Nah, untuk masang dongle WiFi ini di STB matrik kabel merah, ini ada dua tempat yang bisa digunakan, ada dua pot teman-teman ya. Karena di STB matrik kabel merah ini ada dua pot USB, yang depan sama yang depan ini sama yang belakang ya. Belakang di sini. Kelihatan ya? Nah, teman-teman nanti untuk masang dongle-nya ini bisa di depan sini, juga bisa di belakang. Nah, ini kita coba, kita mulai langsung saja ya teman-teman ya. Nah, kemudian nanti di sini teman-teman kita akan juga belajar langsung nyetingnya di TV kita ya. Nah, ini kita masukkan, kemudian teman-teman biar enggak apa hadap sana, ini kita tekuk teman-teman ya, kita putar, kemudian kita tekuk ke atas seperti ini. Kalau sudah selesai teman-teman, kita menuju ke layar televisi. Ini kita taruh dulu, tempatkan yang bagus ya. Kemudian teman-teman ambil remote STB-nya ya, ambil remote STB-nya. Nah, setelah dongle-nya sudah terpasang, teman-teman langsung masuk ke menu nih ya, menu seperti yang tampak di layar ini. Kemudian kita cari yang simbolnya WiFi, ada tulisannya WiFi seperti ini ya. Kalau sudah warna kuning ini ya, kita tekan OK. Kita tekan OK. Nah, di sini teman-teman lihat, ini belum tersambung. Ya, ini ada WiFi ya, sudah masuk ini. Ada WiFi ayah ya, tapi masih terkunci lah. Ini di sini kita akan tunjukkan cara untuk nyeting atau masuk di WiFi ini agar nanti teman-teman bisa main YouTube atau TikTok di sini. Untuk cara pengaturannya teman-teman lihat ya di layar televisi ini. Ini ada warna kuning, hijau sama kuning. Ini ada hubungannya dengan remote sini ya. Jadi teman-teman yang warna kuning ini adalah untuk pengaturan jaringan. Pengaturan jaringan, teman-teman tekan di tombol remote-nya ini yang kuning ya, kita tekan. Oke, nah ini untuk statusnya masih butuh kata sandi ya, masih belum tersambung. Nanti kalau sudah kita masukkan kata sandinya akan terhubung. Nah, ini caranya untuk masukkan kata sandi teman-teman, ini tombolnya kita naikkan di kan, ini kita tekan ya, nunggu WiFi dulu. Oh, belum tersambung ya teman-teman ya. Ini sudah keluar tadi yang ini, kita keluar ayah ya, WiFi-nya, WiFi ayah ini kita ambil. Oh, mana tadi hilang mas? Ini langsung saja teman-teman ya, kita tekan OK.
Nah, di sini teman-teman disuruh memasukkan kata sandi. Masukkan kata sandi. Ini teman-teman, ini angkat ke atas dengan tombol ini ya, naik atas nih ya. Oke, kalau sudah teman-teman tekan OK. Oke lah. Di sini teman-teman bisa tulis kata sandinya, nanti akan terhubung dengan WiFi yang ada di rumah kita. Nah, ini cara untuk ngetiknya, teman-teman tinggal pilih ini huruf-hurufnya ABC ya. Untuk warna merah ini teman-teman, yang warna merah ini sesuai dengan ada yang di remote ini teman-teman ya. Ini untuk huruf besar ya, yang merah. Kalau kita tekan remote tombol merah ini, dia hurufnya akan berubah menjadi huruf besar ya. Kemudian yang warna hijau ini adalah menunjukkan angka. Kalau kita tekan angka, kita tekan warna hijau yang ada di remote ya, nanti akan keluar angka 1, 2, 3 ya. Kita kembali ke hurufnya aja dulu ya. Kita tekan warna merah. Nah, ini kata sandinya. Ini kita ganti ya teman-teman ya. Kata sandinya kita hapus dulu. Nah, ini warna biru ini adalah untuk menghapus ya. Kita hapus dulu ya. Kita hapus. Jadi teman-teman, kita masukkan kata sandinya dulu. Kita masukkan. Oke. Kalau sudah sampai di huruf yang kita tuju, kita tekan OK ya. Oke. Dan ini huruf besar. Sandinya ada huruf besarnya ya. Jadi kita rubah hurufnya lagi. Dan berubah huruf kecil lagi. Nah, kemudian angka kita tekan tombol hijau ya, warna hijau. Nah, 5. Oke, nah ini sudah kita masukkan kata sandinya. Kemudian kalau sudah selesai teman-teman, jangan tekan OK yang ada di remote ya teman-teman, tapi tekan OK yang di sini ya. Ini bisa kita arahkan ke OK sini, bisa tombol naik turun ya, ya. Ini atau langsung saja teman-teman, kita tekan di remote-nya yang warna kuning ini OK. Nah, ini sudah pasangannya sudah masuk, kemudian teman-teman simpan ya, simpan, simpan OK. Proses untuk menghubungkan WiFi. Nah, ini sudah tersambung teman-teman. Nah, ketika ini sudah tersambung dengan WiFi yang ada di rumah kita, teman-teman bisa melakukan apa saja. Misalnya mau main YouTube, mau TikTok, terserah teman-teman. Jadi untuk video saya kali ini, kita hanya untuk membahas untuk cara pemasangan dan penyetingan dongle WiFi-nya. Untuk main YouTube-annya atau TikTok-annya ada di video saya yang berikutnya. Kita kembali lagi dulu, kita lihat ya. Kita lanjut ya. Kita lihat pengaturannya, ini warna kuning ini ya. Kita lihat, kita lihat statusnya. Nah, ini sudah terhubung teman-teman ya. Sudah terhubung. Nah, ini kita coba aja dulu ya, kita buktikan. Jadi misalnya teman-teman, kita keluar dengan menggunakan tombol exit ini ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau main YouTube, tinggal arahkan kursornya ke YouTube ya. Kita tekan OK gini. Udah, ini proses mencari ya, seperti ini. Ini mungkin karena jaringannya yang agak lemot ya teman-teman, terhubung dengan cuaca yang sangat buruk saat ini, mendung ya, jadi prosesnya agak lama ya. Ini untuk YouTube-annya. Kalau mau nyetel ya, tinggal kita klik. Nah, kita kembali lagi. Nah, kalau mau TikTok sama, teman-teman tinggal arahkan ke TikTok sini. Tekan OK.
proses seperti ini. Oke teman-teman, saya kira cukup ya. Saya kira cukup untuk penjelasan saya mengenai video cara pemasangan dongle wifi dan cara nyetingnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.